Welcome to Santun TV. Teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Oi, Pak Danu, kau yang posting video jalan rusak di Facebook itu ya? Iya, Pak. Apa maksud kau, ha? Kau nak mempermalukan kami ke? Enggak, Pak. Saya enggak ada maksud apa-apa kok. Alah, kau mau menantang. Om Garang. Kau siapa? Aku Tono. Kenapa Om Garang marah-marah dengan Pak Guru? Pak Guru kau tuh sembarangan posting jalan rusak di Facebook. Loh, salahnya di mana? Undang-undang apa yang dilanggar? Masa dia bilang jalan kayak sungai kering? Pak Guru kau itu pendidikan sampai mana? Eh, Om Garang tahu nggak apa itu majas perbandingan? Om Garang, yang Om hina itu guru loh. Ingat ya Om, Om bisa menjadi aparat juga karena jasa didikan guru. Apakah Om dulu dididik guru di sekolah atau dididik beruk di penangkaran? Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kualifikasi guru minimal pendidikan S1 loh. Guruku udah pasti sarjana. Lah, gelar Om apa? Almarhum? Buruk muka cermin dibelah, sendiri salah orang lain dicela. Eh, kau mau menantang instansi ya? Kau mau menantang pemerintah ya? Woi, tolong kau jangan bawa-bawa nama pemerintah ya. Masih banyak pejabat yang berdedikasi untuk membangun bangsa ini. Jangan karena perangai kau jadi mencoreng nama pemerintah. Jangan karena nilas titik rusak susu sebelanga. Om Faisal, kok ada di sini? Disuruh follower kau. Om Garang pernah baca UU nomor 22 tahun 2009 pasal 273 enggak? Pernah baca kode etik dan etika pejabat publik enggak? Om Garang, kalau Om persekusi guru kayak gitu bisa dilaporkan ke perbuatan tidak menyenangkan loh. Udah mau lebaran, siapin kue lapis, jangan pasal berlapis. Pak Danu, saya mohon maaf atas kekhilafan saya, Pak. Oh iya, Pak. Gak apa-apa, Pak. Saya maklum kok, Pak. Nah, gitu kek dari tadi ada masalah bicarakan baik-baik. Eh, Tono, itu om-om di depan pintu itu temanmu ya? Iya, Om Faisal. Itu Pak Polisi. Bukan. Om-om KPK.